semakin jauh
semakin jauh hati kita daripada Allah, maka semakin dekatlah hati kita kepada rasa gelisah dan tidak tenteram. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masjid umpama klinik rohani yang dapat memberi ubat dan penawar bagi hati. Dekat dengan masjid artinya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ialah syarat hati menjadi tenang. Namun, mengapa hati kita masih jauh dari masjid? Ketahuilah, seseorang boleh hadir ke masjid bukan kerana rumahnya hampir dengan masjid. Ada orang yang rumahnya hampir dengan masjid tetapi tidak mampu datang ke masjid. Sebaliknya, ada orang yang rumahnya jauh dari masjid tetapi mampu mendatanginya. Ini semua soal hati, yakni sejauh mana hati kita hampir kepada Allah. Sebenarnya, kerja hadir ke masjid bukanlah kerja kaki tetapi kerja hati. Jika hati hampir dengan Allah, jarak yang jauh akan menjadi dekat. Namun, jika hati jauh dengan Allah, jarak masjid yang dekat pun akan terasa jauh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri akan ke masjid apabila mempunyai masalah atau cabaran yang besar dalam kehidupan mereka. Pada suatu hari, ketika Sayyidina Anas masih hidup, cuaca menjadi kelam. Orang bertanya kepadanya, pernahkah tuan melihat perkara seperti ini berlaku semasa hayat Rasulullah? Sayyidina Anas menjawab, aku berlindung dengan Allah pada masa itu, kalau berlaku ribut, kami akan bersegera ke masjid kerana takut kalau-kalau berlaku kiamat. Sayyidina Abu Darda juga bercerita, apabila angin kencang bertiup, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasa cemas dan baginda akan pergi ke masjid. Amalan ini jarang dilakukan oleh umat Islam sekarang. Mungkin kerana ramai tidak tahu, amalan berlindung di masjid ini merupakan salah satu sunnah Nabi. Generasi hari ini, apabila ditimpa masalah, mereka semakin lari daripada masjid. Mereka akan mengunjungi pusat hiburan untuk menyanyi, menari dan melakukan maksiat yang melalaikan. Kononnya untuk mendapatkan ketenangan malamnya. Ketenangan yang dicari malah semakin jauh. Kebanyakan manusia hari ini kurang prihatin dengan penyakit-penyakit rohani seperti syirik, sifat-sifat mazmumah, kufur dan munafik. Sebaliknya, sangat mengambil berat tentang penyakit-penyakit fizikal. Hal ini disebabkan sama ada kita tidak sedar bahawa penyakit rohani itu lebih berbahaya daripada penyakit fizikal, ataupun kita sendiri tidak tahu bahawa kita menghidapi penyakit tersebut. Akibatnya, ramai orang yang kuat tidak kisah dengan penyakit rohani. Oleh sebab itulah, klinik atau hospital lebih ramai dikunjungi orang berbanding masjid. Hanya orang yang benar-benar serius mahu merawat penyakit hatinya sahaja akan mengutamakan masjid. Masjid terpinggir kerana manusia kian meminggirkan kesihatan rohani berbanding kesihatan fizikal. Jiwa tidak tenang dianggap biasa, tetapi jika badan tidak sehat, manusia akan berasa bimbang dan terus ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan. Padahal, penyakit fizikal akibatnya hanyalah kesakitan atau kematian di dunia. Tetapi penyakit hati akibatnya bukan sahaja dirasai di dunia, tetapi akan berlanjutan hingga ke akhirat. Maka yang mana satukah lebih berbahaya? Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pertama hari ini, marilah kembalikan hati kita ke masjid. Kekuatan masjid bukan terletak pada keindahan hiasan
kecanggihan peralatan atau jumlah kutipan bangun masjid sejak itu. Kekuatan masjid sebenarnya terletak pada roh manusia yang mengimaratkannya. Keindahan masjid bukanlah pada hiasan luarannya, tetapi pada hati manusia yang berada di dalamnya. Semakin lama yang hadir melakukan amal kebaikan di dalam masjid, semakin hebat aura yang dipancarkan untuk menarik hati-hati yang lain kembali ke masjid. Masjid bukan sahaja hidup dengan ibadat sholat berjamaah, zikir dan doa semata-mata, tetapi juga meriah dengan majlis ilmu, kebajikan, kesehatan, serta lain-lain aktiviti kemasyarakatan. Inilah roh takwa yang sebenar. Sebagai asas dan teras yang membina sebuah masjid yang hebat. Sebagai penutup, marilah kita hayati satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya, demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat takwa di dalam hati orang mukmin. Al-Hajj ayat 32. Barakallahu li wa lakum min Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.